We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharjo and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sites of Nusantara. Oke, selamat malam Pak Gede. Ya, selamat malam. Teman-teman, Pak Gede ini beliau pegawai negeri, tetapi juga entrepreneur. Beliau ini praktisi manunggal. Nah, ini manunggal ini katanya dari Jawa. Dan mari kita menimba ilmu dari Pak Gede. Pak Gede, bagaimana kisahnya mengenal manunggal itu, Pak? Latihan manunggal itu. Sebetulnya ini latihan apa? Silakan, monggo, silakan. Selamat malam, Bapak, Ibu semua. Perkenalkan, saya Pak Gede, tinggal di Denpasar. Ceritanya cukup lama saya ikut manunggal, yaitu sekitar tahun 2000. Kemarin itu diajak sama tuan rumah, karena kebetulan tuan rumah juga ikut di manunggal. Jadi, kenapa saya tertarik? Karena sangat-sangat simpel dalam penerapan ininya, cukup diinisiasi, kita dikasih beberapa ini apa namanya ucapan atau ya sudah kita bisa melakukannya sendiri di rumah. Sekian, Pak. Nah, ucapannya dalam bahasa Jawa atau bahasa Bali, Pak? Itu dalam bahasa Jawa, Pak. Nah, ucapannya ini seperti mantra begitu, diulangin setiap hari, Pak. Iya betul, itu ucapan seperti mantra yang kita butuhkan setiap hari dan semakin banyak semakin bagus, semakin tubuh kita ada power. Itu untuk kekuatan berarti Pak ya? Mengucapkan mantra itu bisa menimbulkan kekuatan, power? Ya energi, jadi tubuh kita ada vibrasi jadinya Pak. Nah, sewaktu mengucapkan mantra itu, kita bisa beraktivitas atau harus duduk diam, Pak? Karena saya selama ini melakukannya, selesai sembahyang, saya melakukan itu. Terus dalam aktivitas, kalau saya ini saya lakukan juga, Pak. Gurunya itu dari Jawa, Pak? Ya betul, dari Cilacap. Oh, dari Cilacap. Berarti ini ilmu dari Cilacap ya. Apa yang Pak Gede rasa cocok dengan manunggal ini, Pak? Apa dengan mempraktikkan mantra ini atau mempraktikkan mantra ini, apa yang dirasakan di kehidupan Pak Gede sendiri? Iya, Pak. Kenapa saya tertarik? Awalnya kan karena simple. Dan ajaran ini juga mirip dengan kalau kita di Bali namanya belajar kandepat, yaitu belajar kepada apa kita pelajari saudara empat teman kita lahir. Kalau di sini simple, kalau di Bali itu kita dipelajari mempelajari ajarannya ini ada tahapan-tahapannya banyak sekali. Kalau kita cukup inisiasi, kita sudah bisa ini dengan saudara empat kita. Teman kita lahir itu. Praktik ini dilakukan sendirian atau ada gurunya, Pak? Dulu ada, kita kumpul dengan teman-teman, kita istilahnya apa? Belajar bersama, kita saling belajar, kita dipandu sama senior-senior. Tapi karena kesibukan masing-masing, kita sekarang latihan di rumah saja dan sekarang kita juga dengan adanya online, kita juga belajar lewat grup, Pak. Sudah berapa tahun, Pak? Maaf. Kalau inisiasinya sudah lama sekali, saya, Pak. Tahun 2000. Nah, selama tahun 2000 sampai sekarang itu perubahannya apa, Pak, di dalam diri Pak Gede?
Jadi setangkah apa-apa setiap aktivitas, karena dalam ucapan manunggalnya itu kita selalu ikat dengan Tuhan Sang Pencipta. Cuman panggilannya Gusti Ingkang Maha Suci. Kita selalu mohon ampun, kita selalu ingat beliau Sang Pencipta. Jadi astungkara Pak, tetap sehat dalam tuntunannya. Pernah mengalami apa peristiwa metafisika atau enggak Pak? Atau mengalami pengalaman spiritual gitu? Oh, lewat mimpi sering. Apa namanya? Roh itu bisa lepas, bisa terbang kemana-mana. Tapi dalam mimpi, sewaktu dalam itu. Mimpi. Ya, tapi itu realnya terjadi, Pak. Jadi sewaktu posisi kita waktu tidur berarti, Pak, ya? Waktu tidur, rohnya keluar dalam mimpi, kita ketemu orangnya, besok saya ini coba cek, ya memang terjadi. Orangnya itu siapa, Pak? Orang yang besok akan ketemu kita? Ya, yang... ya, seaktivitas kita, saya di lingkungan kerja, lingkungan pergaulan, biasanya kejadiannya itu kalau energi saya beda dengan teman, dia ingin kayaknya enggak nyaman dengan saya, ya udah muncul itu, kita bisa terbang kemana-mana. Jadi itu berapa sering Pak terjadi pengalaman begini nih Pak? Sangat-sangat sering Pak. Entah kalau kita benturan, ya udah bisa setiap malam, kalau memang enggak ya udah sebulan mungkin barang sekali dua kali. Kalau sering benturan dengan energi yang enggak bagus, bisa setiap hari, Pak. Nah, kalau apa ada benturan dengan energi yang tidak bagus, bagaimana mengatasi hal-hal seperti begitu, Pak? Kita di Manunggal kita ada namanya pemagaran. Kita pagari diri, keluarga. Mungkin dengan itulah berbenturan, Pak, jadinya dengan lingkungan sekitar. Pakai ritual atau hanya mengucapkan mantra-mantra itu aja, Pak? Hanya mengucapkan aja, Pak. Jadi dengan mengucapkan mantra itu bisa memagari keluarga dan diri kita juga, ya? Iya, betul. Oke. Seberapa sering kita dianjurkan untuk latihan ini, Pak? Pernah nggak dalam satu hari kita, oh ya, lupa gitu, apa efeknya itu? Selama ini karena saya meyakinkannya melakukannya setiap sembahyang, selesai saya sembahyang, saya lakukan itu. Jadi ya sungkara Pak, tidak pernah bolong lah ininya dalam pengucapannya. Durasinya berapa lama setelah diucapkan itu Pak? Setengah jam, satu jam? Kalau saya rata-rata 1,5 sampai 2 jam Pak. Oh, bisa okay. Duduk. Oke. Itu nggak ngapa-ngapain berarti ya, kita nggak kemana-mana, kita hanya meditasi dalam mengucapkan mantra itu berarti ya. Iya, duduk dia kita ucapkan, kita nggak terasa, saya nggak merasa ini tubuh itu langsung nanti selesai, lihat jam ya udah sampai 2 jam sampai 1,5 jam saya bisa duduk ternyata. Apa yang dirasakan dalam kesehatan kita Pak sebetulnya? Kesehatan tubuh ini. Kesehatan tubuh karena sini kalau memang kita apa namanya? Sini sudah ada gerakannya, Pak. Kalau kita munculkan kanuragannya juga ada, itu termasuk olahraga jadinya saya. Kalau hanya kita wirid, kita mengucapkan duduk, ya powernya masuk ke tubuh, apa energi tubuh jadi bagus. Sini kanuragannya juga ada. Jadi kita seperti olah tubuh, olah rasa jadinya. Tubuh itu bergerak sendiri sampai keringetan. Oh, gerakannya mengikuti energi itu berarti bukan gerakan yang sudah diajarin ya? Iya, sesuai dengan energi yang kita ini. Kita bergerak, rasanya halus, tapi ini luar biasa sampai keringetan saya biasanya. Selama berapa lama Pak kalau tubuh itu bergerak? Soalnya ada, untuk minggu depan itu ada juga teman kita yang juga apa kalau di satu tempat itu dia bisa bergerak sendiri. Kalau Pak Gede bisa berapa lama pergerakan itu? Biasanya rata-rata ya itu udah selama saya duduk tuh bergerak Pak dia. Kalau diikuti dia
Mungkin kalau berdiri lebih hebat lagi gerakannya, karena saya duduk jadi cuma tangan aja bergerak dia. Pernah coba waktu berdiri, Pak? Terus berapa kali pernah, cuman malu sama tetangga karena gerakannya bikin bikin heboh. Oh enggak, di dalam ruangan ya? Di dalam ruangan, tapi kan karena males. Intinya saya lakukannya pagi kan kerja. Bisa bisa jatuh sendiri, Pak? Atau itu sadar apa enggak waktu bergerak itu sadar, Pak? Sadar, cuman kita tubuh kita enggak bisa kontrol. Bukan seperti masuk kemasukan ya berarti ya? Kemasukan, bukan ini, Pak. Kalau bilang kemasukan, saya enggak merasa masuk sesuatu gitu misalnya. Oke. Jadi energi yang menggerakkan itu ya? Ya, betul. Oke. Perasaan saya. Lah kalau perubahan rohani, Pak, perubahan rohani dari sejak tahun 2000 sampai 2020 itu pikiran merasa bagaimana setelah setelah melatih latihan ini atau mantra ini? Lebih percaya diri jadinya, Pak. Karena selalu ingat Gusti Ingkang Maha Suci setiap berjalan naik motor. Saya ucapkan doa ininya manunggal setiap ini ingat-ingat. Ya lebih nyaman saja. Lebih percaya diri. Apakah ada persamaan manunggal dengan latihan latihan Hindu Bali, Pak? Itu dah kalau kita ada kitab namanya Belajar Kanda Pat itu mirip sekali. Cuman itu tahapannya lebih ini dia, Pak. Lebih rumit. Jadi intinya sama dengan manunggal dia. Melanjutkan depat namanya. Nah, di dalam manunggal ini ada tingkatan-tingkatan spiritualnya nggak, Pak? Sepanjang itu tergantung internnya kita latihan, tergantung karma baik kita. Itu nggak ada tingkatannya kalau di sini, Pak. Yang lebih rumit itu yang di Hindu Bali atau di manunggal, Pak? Yang di Hindu Bali, Pak, kita harus sajen, harus kita ini banyak tahapan-tahapan, dan itu tetap juga kita ada gurunya. Kalau kita juga ada gurunya untuk konsultasi. Di ilmunya Bali juga harus tetap kita dituntun oleh seorang guru. Cuman tahapan-tahapannya itu lumayan, cukup berat lah. Menurut saya, tapi banyak temannya juga bisa melakukannya di sana. Itu gerakannya pelan-pelan atau kenceng sekali, Pak, kalau energinya masuk itu, Pak? Pelan-pelan, Pak, dia. Cuman terasa memang berenergi dia. Halus sekali dia. Kalau berdiri mungkin bisa ini dia gerakannya karena saya melakukannya itu duduk. Jadi sangat-sangat halus. Cuman tubuh itu bisa merasakan bahwa ini energinya besar sekali. Manunggal di Bali banyak, Pak. Lumayan banyak, Pak. Kita dan juga sering, buat dan sering ketemu. Sementara karena pandemi COVID, kita masih lewat WA grup aja, Pak. Saya pernah lihat rasanya di Merpati Putih ya, itu bisa adu energi. Nah, kalau di Manunggal ini sama begitu nggak? Ngetes energi satu sama yang lainnya gitu, Pak. Iya, Pak. Tapi nggak semua orang bisa merasakan energinya. Ada yang nggak merasakan, dia beberapa temannya ada, nggak. Jadi nggak merasakan, istilahnya kalau kita tuh peka gitu nggak merasakan dia. Ya mirip kayak itu dia, Pak. Biasanya lewat apa? Lewat tangan atau lewat langsung tubuh, Pak? Energi itu keluar itu, keluar atau masuk itu malah? Lewat tangan dia, Pak. Jadi telapak tangan itu terasa ada ini, telapak itu seperti tusuk jarum dia. Apa semua orang yang mempraktikkan manunggal ini juga merasa bahwa energi itu masuknya seperti tusuk jarum, Pak? Enggak. Seperti saya bilang tadi, beberapa teman enggak merasakan dia. Jadi benar enggak saya ini sudah diinisiasi, ada yang bertanya seperti itu. Sudah mungkin apa karmanya atau apa, apa dia kurang kusuk dalam melakukan, jadi energi enggak dirasakan dalam tubuhnya. Inisiasi ini, step masuk ke inisiasi itu taunya bagaimana, Pak? Kan ada teman yang tanya, saya sudah inisiasi atau belum? Nah, orang yang sudah inisiasi itu loh, Pak, itu rasanya apa? Oh iya, awal-awalnya kita di
kasih tahu cara merasakan dari telapak tangan. Kita dilatih lah untuk ininya. Tapi ada walaupun teman sudah bertahun-tahun, nggak bisa merasakan ya dari ini ya, energi yang untuk kalau saya kebetulan begitu diinisiasi ya langsung bisa merasakan energinya. Itu buka cakra Pak, buka cakra atau bagaimana? Mungkin karena sering latihan dan sering ini otomatis kayaknya Pak cakra-cakra kita tuh di ini diaktifkan ya. Karena terasa di tubuh tuh ini oh. Energi besar sekali. Dibantu sama gurunya, berarti? Inisiasinya ya. Tapi untuk kita menaikkan power, kita makin sering melakukannya, makin intens, makin kusuk. Jadi power masing-masing orang itu tidak sama jadinya, Pak. Siapa ini... yang intens, lebih ikhlas melakukannya, power energi tubuhnya jadi lebih besar. Ya. Ini ada pantangannya nggak, Pak? Ini Pak Suyena tanya ini. Ada pantangannya nggak? Selama pandangan sesuai agamanya, Pak. Ya, sesuai agama yang kita anut aja. Nggak ada harus begini itu, nggak ada yang diwajibkan sesuai dengan kita masing-masing. Apa yang dilarang, apa yang dibolehkan. Makanya saya bilang simpel, ucapannya juga sedikit, cuman powernya juga lumayan besar. Berarti ini ilmu kuno ini, Pak ya? Iya. Selain Bapak, teman-teman Bapak ada pengalaman spiritual lain nggak, Pak, yang berbeda dengan... Kalau Pak Gede tadi kan lewat mimpi itu, iya. Sering lewat mimpi. Kalau teman-teman Bapak, apa yang biasanya mereka dapatkan selain dari mimpi? Teman-teman saya di Bali kebanyakan jadi kayak tabib, Pak. Kayak kalau kita bantu-bantu orang gini itu, sembuh, untuk sembuh itu, kayak dukun. Bantu-bantu kesembuhan orang sakit, kebanyakan teman-teman di Bali. Lewat energi atau lewat pengobatan, Pak? Lewat energi kita yang kita punya. Wah. Biasanya penyakit apa yang bisa disembuhkan, Pak? Kalau hampir semua ini, Pak, kalau memang itu faktor sumber utamanya energi, ya terbantu. Nanti energinya, energi negatif di tubuh pasien si sakit kita lepaskan, nanti terapi entah itu medis atau apa, baru bisa lancar jadinya, Pak. Kalau versi Jawa, apa juga memakai pelangkiran ya, Pak? Ya, pelangkiran itu apa, Cak Wito? Oh, itu pelangkiran. Ini, Pak, persembahan untuk di dalam rumah. Keyakinan kita di Bali kan, kita buat rumah, bahwa kita rumah itu hidup, kita semayamkan di sana ininya apa namanya penunggu bangunannya gitu istilahnya yang punya roh bangunannya kita linggihkan di pelangkirannya itu. Tapi kalau untuk praktisi manunggal ada? Enggak, itu pelangkiran tuh kayaknya kita di agama Hindu aja punya. Jadi selama ini ditekankan kemarin ditekankan sama guru bukan agamanya tapi kalau emang mau bisa kok dengan keyakinan kita berbeda. Terima kasih Pak Gede atas waktunya, atas pengetahuannya ini luar biasa. Kita yang di Jawa aja nggak tahu malah. Orang Bali belajar dari Jawa, yang Jawa belajar dari Bali.